Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari hamba Allah di Probolinggo. Habib, kenapa ulama Tarim banyak yang ke Indonesia? Dan Habib, bagaimana cara gabung dengan ulama Tarim dan bisa pergi ke Tarim seperti itu? Indonesia hasanah min hasanat Tarim. Indonesia natijah min nata'ij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Al khair wan nur alladhi wasala ila Indonesia biwasitat al ulama min ahli bait Nabi Muhammad alladhina hajaru min Tarim min Hadramaut ila India thumma ila Indonesia. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahli bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Indonesia murtabita bi Hadramaut min az-zaman al-qadim. Indonesia mempunyai hubungan yang kuat dengan Hadramaut di zaman dahulu. ولو جئنا ونظرنا في سيرتي وتاريخي وليصوم لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan yang dan Tarim tidak bisa dipisahkan. لم يدخل الإسلام فحسب إلى إندونيسيا بل أدخل الأدب الراقي والخلق كما هو مشاهد